rasa Out of Speed tahun ni kembali di Mayu Sedang, dan seperti macam tahun-tahun lepas, ini adalah acara yang mengumpulkan banyak kereta custom dan juga kereta-kereta vintage. Okey, kalau boleh nampak dekat sini, ini kawasan Volkswagen. Dekat sana kawasan Honda. Okey, dekat sini car culture lah. So, kereta-kereta ni sebenarnya ada yang road legal, ada yang just untuk macam show dekat sini lah. So, ada pertandingan diorang, sebab tu diorang datang. The best car korang perlu pilih dan diorang akan jadi pemenang lah dekat sini. Dan lagi best untuk tahun ni, ada unveiling untuk Hot Wheels dekat sana. That one untuk model yang akan keluar tahun depan, which is Japan Historic 3. Geng-geng Hot Wheels tahulah pasal yang model-model yang keluar hari ni. Dan ada juga special model yang boleh cuma boleh dibeli kat sini lah. Korang nampak online kat sana. Yang beratur tu semua nak beli Hot Wheels. Memang dahsyat lah. Dan kita boleh ada dekat sini, ada banyak lagi. Dan diorang ada banyak buat collaboration tahun ni, which is ada satu dengan Hikari Rider, brand Nosaleh. Osborne pun ada buat dengan Aero Speed, hasilkan model Hot Wheels 101 scale, which is model yang di-approve oleh Hot Wheels sendiri, pertama dekat Asia. Okay, nanti kita cari bos ya. Kita tanya sikit macam mana dia boleh dapat idea untuk buat kereta tu. So sekarang kita banyak kita jalan-jalan tu lah. Sekarang ni kita diorang nak ambil dua model daripada Japan Historic 3. So model Japan Historic 3 ni dia cuma bagi tengok dulu sebab dia akan start jual tahun depan. So this one antara model Hot Wheels yang collector carilah. Now first, the Art of Speed is an annual event that brings together local communities to celebrate the creative automotive culture, and of course Hot Wheels is definitely a brand that's always transforming its car designs to challenge new boundaries and excite its fans. On the count of 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, I present to you the Japanese Historics. Wow, it's going to be super exciting. Okay, sekarang kita dengan founder of Aero Speed, Mr. Asep himself. So, macam mana untuk tahun ni? Alhamdulillah, so far so good. Okay. We open our doors at 10 AM. Mm-hmm. And tak putus-putus orang. Okay. The queue for the Hot Wheels merchandise still like crazy. Oh, betul. We can't wait for, I think the concert tonight will be crazy as well. Yeah, hujan, masdo and all betul. That. Sebab macam yang nampak perbezaan paling besar kali ni, dulu konsert dekat dalam, sekarang konsert dekat luar. So, yeah. What do you expect untuk crowd untuk malam ni? Memang gila lah. Well, yeah. I think so. Based on ticket sales, okay. I think meriah lah. Okay. So it's just now to make sure the system all go lah. Okay, yeah. Alright. So, apa harapannya untuk Aero Speed yang akan datang atau untuk yang kira untuk akan datang lah? Okay. Saya harap Aero Speed maintains its relevance. Orang still rasa benda ni best. Dan kita daripada Aero Speed akan sentiasa cuba berikan yang terbaik. Eh. Yes, of course lah. Mestilah best. Setahun sekali orang berkumpul untuk tengok benda-benda custom juga lah. Yeah. Alright, thanks. So, kita pergi tempat lain cari benda-benda baru. Let's go. So basically
basically this one yang baru ada Karo Speed. Dia buat exhibition, Vance ada buat exhibition khas untuk history of Vance lah. So dekat tadi tu, kira team Zephyr team. So yang ni dia kira kasut-kasut dia daripada Made USA sampai apa yang diorang ada sekarang lah. So kita boleh tengok. Okay, kita dengan boss House Boom today, saudara John Lemon, apa khabar? Khabar baik. Oh, nampak kereta belakang punya cun. So yang ni, kereta ni diberikan untuk korang yang beli House Boom dekat Arrow Speed ni. Rugilah korang tak datang sebab setiap penyertaan dah akan dapat betul lah. Ya, betul. Okay, so kita pun soalan kita nak tanya macam mana inspiration untuk buat kereta ni. Dan ini kira kali keberapa yang House Boom jadi minuman rasmi untuk Arrow Speed? Okay, sebenarnya ni kali yang ketiga. Kali ketiga, okay. So, tiap-tiap tahun kita memang tengok custom made cars, kau-kau punya. Memang kita pun teringin nak buat. Nak buat untuk diri sendiri, kita sebersalah. Kan? Sebab bini pun tak bagi simpan kat rumah. So, kita fikir, why not kan? Kita buat cantik-cantik. Tapi memang asalnya untuk pameran lah. Sebab ini tahun ketiga kan, kita kena datang dengan lebih hebat daripada sebelum ni lah. Ya, lepas tu ada satu cerita lah sebenarnya. Mula-mula kata ini untuk pameran. Lepas tu tiba-tiba aku di Twitter terpaksa. Macam mana terpaksa? Itulah, mula-mula kita memang plan untuk pameran. Sebab come on, this is the first in Asia yang official collaboration. Dia bukan fan art. Fan art ada banyak, tapi this is official collaboration. Kita perlu dapat approval daripada US. Memang officially, dan kita bekerjasama dengan designer Hot Wheels sendiri daripada US. So kita memang nak simpan lah kan? Memang kita spend banyak kan. Lepas tu ada seorang daripada Twitter ni, kita tak tahu dia ni famous ke apa kan, sebab kita noob kan, noob Twitter. Kita generasi, bukan generasi Twitter lah. Dia DM kita, dia kata berapa RT untuk dapat free kereta. So kita pun RM10,000 lah. Ingat kan, sebab kita orang punya Twitter nak dapat 10 retweet pun susah. Rupanya RM10,000 dia buat tak sampai 2 hari habis kan. So kita pun decided tak apalah, kita bagi free je lah kan. Tapi kena ada syarat lah. Syarat dia apa? Syarat dia kena beli satu pack of 6 limited edition dengan Hot Wheel. RM25 ya, dapat satu entry. RM25 tu, kalau korang tengok nanti air tu, artwork tu pun lain tau. Special untuk Arrow Speed. So kira macam collectible betul tak? Macam yang first collection pun ada yang jual, reseller betul tak? Betul. Yang first collection orang jual sampai RM200, RM300. Satu botol. Satu botol? Ah, satu botol. Kita ada 6 botol eh. So yang ni insya-Allah akan naik punya. Betul. Okey. Terima kasih John. Rugi korang tak datang sebab kereta ni bakal dibawa pulang oleh sesiapa yang membeli House Boom hari ni. Satu pack betul eh? Betul. Okey. Terima kasih. Jom kita masuklah tengok apa. Alright. Jumpa Mr. Asep tadi dan kita dah jumpa Mr. John Lemon dan kita dah pergi event exhibition. So rasanya masa untuk ajam sign off daripada Rocket minggu ni. So korang yang tak berkesempatan untuk ke Arrow Speed tahun ni, janganlah berkecil hati, berkecil hati pula. Janganlah korang frust ke apa, sebab tahun depan insyaAllah Arrow Speed akan ada lagi dekat Maim Sedang juga. Since tahun depan 2020, mungkin Arrow Speed akan lagi besar. Okay lah, sebab masa 2020 kan, betul tak? So ajam nak jalan-jalan luar sana lah, pergi Ikari Rider. Okay, ciao.